warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan, Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Akan menjelaskan tentang konsep PCZM, yaitu pengelolaan wilayah pesisir secara terintegrasi. Dengan nama saya, PCZM, kelas 40-10-90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yesian, NPM 17-14-2109. Nama saya Nurdia Safiri, NPM 17-40-10-2108. Secara efektif konvensi hukum laut internasional pada tahun 1994 ditetapkan di Indonesia, di mana suatu negara kepulauan Indonesia yang terbesar di dunia secara hukum internasional. Indonesia memiliki 17.506 pulau besar dan pulau kecil dan mempunyai garis panjang sekitar 81.000 km. Indonesia juga ditetapkan sebagai suatu negara yang memiliki panjang garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia dan di bawah Kanada. Wilayah laut dan pesisir adalah kawasan yang sangat penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Hampir 60% dari total penduduk Indonesia tinggal dan beraktivitas di kawasan laut dan daerah pesisir. Dan lebih dari 14 juta penduduk atau kurang lebih 7,5% dari total penduduk yang ada di Indonesia gantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan ini. Sekitar 26% dari total produk domestik bruto atau gross national product atau GDP yang ada di Indonesia dan disumbangkan dari kegiatan dan sumber daya laut dan pesisir. Namun sayangnya pengelolaan yang kurang bijaksana telah menyebabkan banyak ekosistem laut dan biota laut tentunya mengalami penurunan kualitas dan jumlah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2000, Pusat Penelitian Oseanografi melaporkan bahwa lebih dari 70% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi buruk dan sedang. Hanya sekitar 29% dari total keseluruhan karang di Indonesia dalam kondisi baik dan sangat baik. Menurut Noji 2000, eksploitasi yang tidak terkendali juga telah menyebabkan kerusakan hampir 40% dari total hutan mangrove yang dimiliki oleh Indonesia. Beberapa pakar kelautan berpendapat bahwa penurunan kualitas ekosistem laut dan biota di dalamnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, lemahnya penegakan hukum, yang kedua, lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah, yang ketiga, tingkat ketinggian tekanan ekonomi kepada para nelayan yang menyebabkan tekanan terhadap ekosistem laut juga semakin tinggi, yang keempat, ketidakbijaksanaan nasional dalam pengembangan kelautan, yang kelima, rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dari ekosistem laut untuk kepentingan umat manusia. Keenam, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ekosistem laut yang berintegrasi, bijaksana, dan berkesinambungan. Kawasan pesisir adalah perbatasan atau ruang tempat berubahnya dua lingkungan utama, yaitu laut dan daratan. Lebih lanjut, dalam kenyataannya juga berupa beberapa definisi kawasan pesisir yang dipergunakan oleh beberapa negara kelautan yang ada di dunia. Konsep ICZM, pengelolaan kawasan pesisir secara terintegrasi atau Integrated Coastal Zone Management, adalah suatu pendekatan yang menyeluruh yang dikenal dalam pengelolaan kawasan pesisir. Metodologi dari ICZM ini telah dikembangkan secara hati-hati sejak beberapa dekade yang lalu.
Beberapa definisi dari ICZM ini telah diperkenalkan oleh beberapa pakar kelautan dan pesisir yang ada di dunia. Satu di antaranya, definisi yang cocok diberikan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation Development. ICZM adalah suatu kesatuan sistem yang terintegrasi yang memiliki hubungan terhadap tujuan lokal, regional, nasional, dan internasional. ICZM ini memfokuskan diri kepada interaksi antar berbagai kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang ada di dalam kawasan pesisir dan antar kegiatan-kegiatan yang berada di suatu kawasan pesisir dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di daerah lain. Sejarah perkembangan ICZM di dunia internasional. Konsep ICZM ini telah muncul di beberapa konvensi dan konferensi internasional seperti Konvensi Hukum Laut Internasional, Konferensi Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan Hidup dan Manusia, The United Nations Conference on the Human Environment yang diselenggarakan pada tahun 1972 di Stockholm, Konferensi Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan dan Pembangunan, The United Nations Conference on the Environment and Development atau UNCED yang diselenggarakan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro yang disebut juga dengan Konferensi Bumi Earth Summit dan Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan The World Summit for Sustainable Development yang diselenggarakan pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Konvensi Hukum Laut Internasional memberikan suatu dasar-dasar pengelolaan laut di dunia. Konvensi ini tidak hanya mengatur hak dari negara-negara pantai, tetapi juga mengatur kewajiban dan tugas-tugas dari negara-negara anggota dalam hal pengelolaan lautnya. CICIN atau SAIN dan KNAIC tahun 1998 secara khusus hukum laut internasional mengamanatkan perlunya kawasan laut dan pesisir dikelola secara terintegrasi seperti yang tercantum dalam pembukaan preamble dari Konvensi Hukum Laut Internasional bahwa masalah-masalah yang terjadi di laut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Oleh karena itu, membutuhkan pertimbangan secara menyeluruh dalam setiap pemecahan masalahnya. Suatu keharusan bagi sebuah negara pantai untuk mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep-konsep kunci dan merinci secara spesifik langkah-langkah bagi pemerintah nasional atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk menerjemahkan konvensi-konvensi dunia dalam ICZM. Sebagai negara anggota dari beberapa konvensi dan konferensi dunia tentang pengelolaan kelautan, wajar bagi Indonesia untuk ikut juga mempergunakan dan menerapkan konsep ICZM ini dalam pengelolaan sektor kelautannya. Kesimpulannya bahwa konsep ICZM adalah salah satu pendekatan yang telah diambil oleh banyak negara di pantai dunia. Konsep ICZM sudah dikenal di forum internasional sejak tahun 1992. Hampir di sebagian besar konvensi internasional tentang pengelolaan laut dan lingkungan menyarankan menggunakan konsep ICZM ini di dalam pengelolaan sumber daya laut dan aktivitas-aktivitas lain kelautan lainnya. Saya akan menjelaskan dua sistem, definisi equating to UC. Dalam mata kuliah ekotoksikologi perairan, di sini ada dua bagian yang saya jelaskan, yaitu definition equating to UC, di mana definisinya yaitu mengenai pantai ataupun pesisir. Di dalamnya harus membahas mengenai isu dan masalah dalam suatu perairan ataupun pesisir di sekitaran pantai. Yang kedua, habit definition, yaitu mengenai teknik permasalahan ataupun penyelesaian dalam suatu lingkungan pesisir laut di dalam bagian-bagian dari daratan. Thank you.
kami yang berjudul Konsep ICZM. Wassalamualaikum.